Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan panen Pak Coy atau sapi sendok ya teman-teman. Dan usianya itu hari ini itu udah 29 hari setelah tanam ya. Belum waktunya panen sebetulnya ya teman-teman, karena nanti malam itu saya mau pulang kampung, makanya saya panen duluan. Karena kalau nggak dipanen 5 hari lagi ditinggal itu tidak ada yang nyiram, nanti akan mati ya teman-teman. Kasihan kalau mati ya teman-teman. Lebih baik kita panen aja. Ini usianya sudah 29 hari sekarang ini teman-teman. Alhamdulillah ya ada yang subur-subur gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita panen. Ini satu polybag nih, ada tiga batang. Bismillahirrahmanirrahim. Polybag yang kedua cuma satu batang teman-teman, tapi hasilnya gede teman-teman. Ini polybag yang ketiga ada dua batang nih teman-teman, dua pohon. Selanjutnya ini ada dua batang, pakai gunting saja teman-teman. Ini ada satu batang. Alhamdulillah hari ini kita panen teman-teman. Kita panen lebih awal teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya, segala salah dan hilap mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.